tepatnya di Salonang pada malam ini berkesempatan berkumpul di ruangan Pak Haji Salonang. Kami mohon maaf ada terlambat tadi jauh. Untuk haji pekat khusus untuk kecamatan Pemangkat akan terus kami lakukan, tidak hanya dalam rangka menyambut tahun baru dan Natal, tapi akan berkelanjutan untuk saat yang akan datang. Apalagi kalau Pemangkat kan salah satu daerah yang rawan dan banyak yang keluhan dari masyarakat, orang tua siswa dan sebagainya, salah satunya adalah warnet dan rumah kosan. Dan tadi kami ada beberapa warnet yang kami lihat, dan memang hanya ada satu yang buka, dua enggak, dan satu pun kita lihat memang aman-aman ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa untuk saat-saat yang datang nanti ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Kemudian untuk kosan kami lihat pun alhamdulillah agak tertib, karena untuk yang penghuni kosnya adalah karyawan-karyawan dari pemilik rumah yang bersangkutan. Jadi habis saja ini kita pun juga akan melakukan aja ke tempat-tempat yang lain, dan harapan kita Pemangkat tetap aman dan kondusif. Kalau malam dia pakai ke...